Felipe kan satu tangan gitu ya. Pertumbuhannya seperti ini kalau yang ukuran. Nanti kalau berbuah, buah pertama ukurannya akan besar. Tidak memiliki apa ya, kelemahannya anaknya jarang. Nanti kalau sudah batangnya besar bisa ada anaknya. Akan cepat tumbuh. Yang paling bagus ukuran segini kalau tanam. Setelah besar juga ada anaknya. Ukuran pedang buah pertama biasanya besar. Lagi dengan yang ukuran bonggol besar. Kalau tanam bonggol besar seperti ini. Ini bonggol besar. Nanti cepat banyak anaknya. Ini yang bonggol besar. Anaknya banyak, cuman masalahnya buah pertama biasanya kecil karena setat akarnya. Ini bonggol besar ya. Buah pertama biasanya kecil karena setat akarnya kurang. Ukuran pedang itu segini ya. Ini yang bagus untuk pivot. Akarnya nanti sudah kuat.